ini betul-betul pakatan untuk rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya tidak lama lagi. Yang pentingnya ini, demi rakyat ke Putrajaya. Mau tak mau kita ke Putrajaya? Mau tak mau? Ya. Ini tujuan kita pada malam ini. Kita adakan jamuan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan kita bagi sokongan. Pakatan rakyat tidak membeli undi. Tidak perlu membeli undi untuk orang datang. Pakatan rakyat hanya perlu bantuan dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan saja. Jadi malam ini anda Tok Sri Anwar datang. Beliau akan memberitahu bahawa kali inilah Pakatan Rakyat akan ke Putrajaya. Itu sebab kita sini berani. Berani demi rakyat ke Putrajaya. Kerana apa? Kerana Pakatan Harapan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini tidak ada lagi. Isu kita sudah kasih tahu. Bermacam-macam isu kita sudah tahu. Isu lembu kita sudah tahu. Isu dipak kita pun sudah tahu. Isu kebutuhan wanita UMNO pun kita sudah tahu. Isu tanah kasih sama koloni kita sudah tahu. Isu bilion-bilion ringgit kasih projek sama koloni kita sudah tahu. Sekarang kita tak perlu lagi fikir. Sekarang tidak pernah perlu lagi kita fikir. Sekarang kita buat keputusan, kita tolak UMNO Barisan Nasional. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Siapa yang belum cukup makan tu pada suara pun? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita semakin lama makin dekat kepada pilihan raya. Hari-hari orang tanya bila pilihan raya. Orang tanya sama kita bila pilihan raya, kita cakap Rosmah belum cakap bila. Kita telefon sama SMS sama Rosmah, dia tak ada jawab. Orang tanya pasal apa mau SMS sama Rosmah, pasal kalau mau cakap cuma nanti pun dia tak ada tahu. Yang tahu Rosmah. Siapa dia punya bini? Itu orang ada 24 juta punya cincin. Dia tahu pilihan raya. Tahu tak kenal siapa Rosmah? Dia nanti cakap bila pilihan raya, bukan Najib. Najib tak berani. Tapi sekarang ini kita sudah tahu. Pilihan raya dalam masa 2 bulan. Pilihan raya dalam masa 2 bulan kerana tidak ada masa boleh tamu. Tadi kita sudah jumpa dengan bekas-bekas tentera. Jenderal-jenderal, bekas jenderal sudah masuk sama Pakatan Rakyat. Bekas jenderal telah sama sama kita, bekas dalam Pakatan Rakyat. Jadi mereka bagi jaminan. Mereka bagi jaminan kalau Pakatan Rakyat menang, tidak akan ada rusuhan dalam, tidak ada kacau-kacau. Kerana angkatan tentera bersama-sama kita menjaga keamanan. Angkatan tentera hanya mengikut perintah yang dipertuan agung, bukan mengikut perintah Datuk Seri Najib atau Mahathir Mohamad. Jadi jangan takut. Tak ada gaduh-gaduh. Dalam masa ini sekarang ini, banyak lagi ini tentera, polis masuk sama Pakatan Rakyat. Jadi mereka ini sudah kasih jaminan, garanti kita menang aman, negara tetap aman, tak ada kacau-kacau. Sekarang BN melalui Tari Wicen, melalui Surat Kebal kasih tahu, kalau Pakatan Rakyat kalah dia kata kacau, macam meter ada rusuhan, kasih takut semua orang, ada gaduh.
ini apa banyak kata. Tapi sekarang ini kita dapat jaminan daripada Angkatan Tentera, daripada bekas-bekas jenderal Angkatan Tentera. Guarantee, no problem kalau kita menang. Yang akan kacau bila kita menang ialah UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu takut. Tidak ada perlu takut. Negara kita aman, pakatan rakyat, pakatan yang bertanggungjawab. Dan negara akan jamin. Kita akan tentukan jangan adanya gangguan-gangguan dan perkara yang tidak menggugat keamanan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hanya isunya sudah jelas. Isunya sudah jelas. Kita hanya perlu bantu kasih tahu mereka-mereka yang masih lagi ragu-ragu bahawa kita tidak ada pilihan melainkan menolak Barisan Nasional dan Anwar. Kita tahu menobatkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Indonesia. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita, untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, untuk masa hadapan anak kita yang lebih baik, untuk menikmati kekayaan negara ini disumbangkan pada kita semua, bukan pada koni-koni. Kita perlu ini. Kita bagi janji-janji dalam manifesto kita. Kita akan laksanakan dalam masa 100 tahun. Namun tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada guna kita kepercayaan kalau Negeri Sembilan masih di tangan UMNO dan Barisan Nasional. UMNO dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan harus kita tolak habis. Itu sebab kita masih perlukan kemenangan di semua kawasan-kawasan undangan negeri. Supaya kerajaan Negeri Sembilan yang baru adalah juga kerajaan Pakatan Rakyat. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Apa lagi saya boleh makan dia? Ha? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia agenda kita. Kalau kita kali ini tidak membuat satu pilihan yang bijaksana, saya jamin kalau Barisan Nasional masih lagi memerintah negara selepas pilihan raya 13, hidupan kita selama lagi 5 tahun akan menjadi satu era yang sangat ngeri. Sangat ngeri. Sangat takut. Kalau mereka menjadi kerajaan selepas PRU 13, akan merasai satu dunia yang gelap. Mereka akan menjadi maharaja. Mereka guna semua wang kekayaan untuk mereka. Mereka akan naikkan cukai. Mereka akan naikkan bermacam-macam perbelanjaan supaya rakyat tanggung mereka kemewahan mereka. Karena mereka fikir dalam kepalanya, dalam kepala UMNO dan Barisan Nasional, rakyat boleh dibeli dengan harga RM500. Nilai tuan-tuan dikatakan oleh UMNO dan Barisan Nasional ataupun MCA boleh beli RM500. Tuan-tuan, harga RM500. Itulah sebabnya kita masih pastikan bahawa kali ini kita tolak parti MCA, MIC, UMNO dan 10 lagi parti dalam Barisan Nasional. UMNO, MCA, MIC sudah sampai umur pencen. Kita kerja pencen berapa umur? Berapa umur? 55. Sekarang sudah naik 58, ada yang sudah naik 60. MCA, MIC, UMNO sudah lebih 60. Sudah mesti pencen. Jadi kita pencen saja.
silakan masuk Indonesia. Dia tidak boleh buat lagi, kepala tak ada idea. Dia punya idea hanya macam mana mau jadi kaya. Di mana tempat kita bukti di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan dan di Negeri Sarawak. Tuan-tuan ada kawan-kawan di sini. Tuan-tuan ada kawan di Selangor. Tuan-tuan ada kawan di Pulau Pinang. Ada di Kedah, ada di Kelantan. Mereka sekarang berpuas hati dengan ketakbiran Pakatan Rakyat. Mereka telah tahu Pakatan Rakyat boleh memimpin kerajaan. Apalagi kalau Dato' Sri Anwar jadi Perdana Menteri, kita boleh pimpin Putrajaya dengan baik, lebih baik pada Anwar dan Pak Isan semua. Sungguh tak sungguh? Ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu sudah lebih satu tahun. Satu tahun sudah kita terasai mau pilihan raya. Tapi Najib tidak berani panggil pilihan raya. Dia tidak berani hari-hari laporan datang pada Najib. Goncang. BN Anu goncang. Tanggul lagi. Cari wang. Macam mana mau beli? Undi. Bagi 500. Bagi 100 budak sekolah. Bagi 200 ringgit untuk orang muda beli telefon. Ayah, tak ada idea lah. Ini bukan kita yang lama. Yang dia kasih itu wang siapa? Yang dia kasih itu ialah wang rakyat. Wang kita. Wang kita dia kasih kita balik bodohnya kepala ini. Itu kita punya wang. Itu sebab kita. Bukan walaupun empat negeri tidak sewenang-wenang kita kasih wang. Kalau kita kasih bantuan melalui pejabat daerah, tuan-tuan pergi daftar pejabat daerah, pergi ambil apa yang menjadi hak tuan-tuan. Tidak perlu beratur, tidak perlu panggil YB Chai Tong Chai, Chai Tong Chai kasih wang. Tak perlu. Pergi ke pejabat daerah seperti mana yang dilakukan di Selangor, di Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jalan daripada Teluk Kemang ke sini banyak jam. Apa pasal jam? Pasal Datuk Sri Anwar sudah ada. Ha? Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pengumuman ketibaan bakal Perdana Menteri. Minta semua berdiri. Kita sambut bakal Perdana Menteri. Ini satu kehormatan pada rakyat Teluk Kemang. Ya. Dalam perjalanan di sini, Dato' Sri Anwar tidak akan hampakan kehendak kita. Macam mana dalam urusannya, dia tetap ingat pada rakyat di sini, di Teluk Kemang, yang memberi kemenangan pada Pakatan Rakyat. Jadi malam ini mereka, beliau datang lagi untuk menyampaikan amanat program Pakatan Rakyat apabila kita tawan Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita alu-alukan kehadiran, kedatangan bakal Perdana Menteri. Setuju tak setuju? Yes or no? Yes! Yes or no? Yes! Reformasi! Reformasi! Beli laluan.
tuan-tuan dan puan-puan, ini buktinya bagaimana rakyat mengagungkan pemimpin yang bersih, bagaimana rakyat mengunjungi pemimpin yang ikhlas, setia, tidak perlu dibayar. Kita sudah sampai, maka Perdana Menteri sudah sampai. Yang tak sampai-sampai Perdana Menteri sekarang, kenapa? Dia takut. Jadi itulah dia, puan-puan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat, Kerana mau menyumbangkan dengan perjuangan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini Bayang-bayang dulu. Boleh bagi laluan yang di sini. Ya, siap, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. 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 Datuk Kamaru, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Kamaru, terima kasih. Jadi tuan-tuan yang masih ada jamuan di hadapan mereka masing-masing boleh meneruskan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama pemimpin yang amat kita sanjungi, yang telah melalui ranjau onak dan duri, yang telah diuji dengan berbagai ujian, yang telah menjiwai perasaan rakyat bersama-sama dengan kita. Sebentar lagi, jadi tuan-tuan boleh meneruskan jamuan yang ada di hadapan tuan-tuan. Dan sebelum itu saya nak dengar lagi sekali tuan-tuan sebut yes. Yes. Mau pakatan? Yes. Mau pakatan? Yes. 好的朋友，在我们的特使馆呢，来上台演讲之前呢，我们请大家就坐继续你们的这个享用你们的食物。同时，我们也请所有围在主席的朋友们。 OK， 等一下那个我们的那个示范台来可以进行一个拍照，但现在呢，请保留一个空间，因为看来这个我看要呼吸的困难了。啊，所以我们也让他可以享受享用一点这个小食物哈，让他可以分享一下，好吧？给你们大家介绍呢，啊，刚刚刚刚 yang mengiringi meja VIP ini supaya memberi satu ruang kepada Dato' Sri untuk menjamu selera sebentar, lepas tu beliau akan memberikan ucapan beliau. Harus kerjasama. Ya, sementara kita menunggu
Tapi si Anwar Ibrahim untuk mengalas perlu ya jauh. Ya, beliau datang masa lepas ini, beliau akan pergi semula ke Lengging. Jadi sementara itu, adakah tuan-tuan bersedia untuk bekerjasama dan menyokong Pakatan Rakyat? Adakah tuan-tuan bersedia? Jadi kalau tuan-tuan bersedia, tuan-tuan kena berkorban sedikit untuk kita mengumpulkan dana bagi pilihan raya yang ke-13. Boleh tuan-tuan? Boleh atau tidak? Lagi sekali kita nak dengar, mana suara rakyat? Jadi kalau begitu, selepas ini di meja-meja kita ada meletakkan tuan-tuan ya. Kutipan derma, tuan-tuan boleh menderma.好，那个那个，我们希望大家在支持明年的同时，给我们再一轮的支持，就是我们非常需要这个基金的这个活动基金。我们的工作人员同时呢，将会给大家筹募这个基金，希望大家能够敞开解囊，大力的支持我们。我们非常希望最好是紫色大章的或者蓝色大章的，谢谢大家，谢谢合作，可以不可以给我们支持？谢谢大家，我们的工作人员请开始筹募活动。 Jadi boleh tuan-tuan mengurutkan derma yang ada di meja. Setiap meja tuan-tuan dan yang di luar itu nanti mungkin petugas-petugas kita akan bersama-sama sebentar lagi. Jadi tuan-tuan bolehlah menyumbangkan ya, apa yang tuan-tuan fikir. Sedikit sumbangan tuan-tuan akan mengubah senario politik di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penderma-penderma yang telah pun sudi menderma untuk dana pilihan raya yang ke-13 ini, dan ini menunjukkan bahawa rakyat sudah bersedia. Kita tak bagi tuan-puan RM50, tetapi tuan-puan yang bagi kita RM50 satu kerusi. Jadi hebatnya tidak ada bas yang dibawa tuan-tuan datang ke sini, tetapi yang datang ke sini adalah daya usaha dan inisiatif daripada tuan-tuan semua. Oleh kerana itu, rakyat akan menunjukkan kebangkitan mereka pada PRU13 ini. Jadi sebelum itu, sekali lagi saya umumkan bahawa buku Deepak mengenai misteri pembunuhan Atan Tuya Saribu, The Black Rose, ada di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya, sebelah kanan tuan-tuan, kertas ya. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di sana. Sementara kita menunggu Datuk Sri Anwar Ibrahim, tadi ada hajat daripada satu persatuan untuk menalungkan bunga. Jadi saya minta wakil tu bersiap sedia di tepi pentas, kerana apabila kita menunjuk Datuk Sri naik ke depan nanti kita sudah ada persiapan untuk itu. Kita minta rakan kita yang ingin menghadiahkan kalung bunga kepada Datuk Sri supaya bersiap sedia. Daripada Ananda Kanan dan Datuk Mutu, Datuk Mutu Palaniapan, dan juga ini untuk tokoh veteran kita dan Ananda Timbangan Sesat Agung World Federation of Tamil, nanti akan menumpangkan. Dia minta bersedia di bawah, kerana selepas ini kita akan mempersilakan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk naik ke atas. Memang kalau saya sendiri, kita akan menantikan Datuk Sri Anwar ke atas. Kita juga menyiapkan teman-teman kita yang sudah menyiapkan untuk menyiapkan bunga ini kepada Datuk Sri. Kita akan menyiapkan mereka ke atas. Tuan-tuan sudah bersedia untuk bersama-sama Datuk Sri Anwar Ibrahim? Kita sudah hormat. Reformasi!
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dengan itu, dengan tanpa melengahkan masa, kita akan mendengar ucapan daripada pemimpin ulung yang teruji untuk PRU yang ke-13, Makan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dipersilakan. Kita bayar banyak.
Malakoff saya mentah untung bilion ringgit. Kemudian Genting sudah untung 2 bilion, buat lagi IPP lagi untung bilion. Angkut semua. Minyak semua company kontrak Mahathirnya anak angkat Mozani. Kencana Petroleum 1 tahun bilion ringgit untung minyak. Saya mau tanya orang Melayu ini semua lain bodoh, tak boleh buatkah? Mesti anak Mahathir saja. Orang Cina tak boleh ambil kan sikit kontrak petroleum? Orang India, orang Iban, orang Kadazan tak boleh kah? Sebab itu saya mau bagi tahu, saudara, you give your support, you sokong Pakatan Raya. Saya janji, kita ambil alih Putrajaya, saya tak mau tangkap Mahathir. Saya tak mau kacau dia. Dia duduk diam-diam kira dia punya duit. Tapi saya mau bagi tahu Mahathir, saya bukan Najib. Saya tak takut you. Kita perintah kontrak, you punya anak mesti stop. Mesti stop kontrak anak, mesti bagi kepada rakyat. Mana boleh ini negara kontrak bilion-bilion ringgit. Bila kita tanya, ah, dia pandai. Apa? Anak orang kita lain, anak Melayu, anak Cina, anak India, kadang-kadang semua bodoh lah. Bidon-bidon dia boleh angkat. Saya mau tanya Najib. Tengok ni. Dia sekarang, dia sendiri satu orang kaya sudah 2.2 bilion ringgit. Ya. You berapa million dapat? 2,000 ringgit dalam kontrak kah? Bagi 500, you dengan curi dengan harta. Saya bagi tahu
Tuan Guru Ning Aziz. Mari kita bincang Tuan Guru Haji Awang. Bincang sama YB Kids yang Lim Kuan Eng. Bincang sama Azizah Azmi, pimpinan keadilan. Apa kita setuju? Kita ambil Putrajaya. Mana-mana ketua, tak kira keadilan, KDAP, KAPAS, dia mau jadi menteri, dia mau jadi pegawai, dia curi harta, kita tendang dia masuk penjara. Tahu tak? Apa pasal? You tengok orang yang sokong kita. Ini orang bawah. Orang susah. Politik ini bukan cakap-cakap suka-suka. Yang sokong kita orang susah. Barang naik, dia susah. Anak sekolah, dia susah. Mau duduk rumah, dia susah. Air naik, dia kena bayar. Letrik naik, dia kena bayar. Hari-hari fikir macam mana mau makan, macam mana mau hidup. Tapi pemimpin-pemimpin curi sana, rombak sini. Mana boleh? Tuan-tuan dan perempuan, ini tadi kita buang mereka daripada kerajaan. Satu kes. Ini Selangor baru-baru ini, Dipak ada cerita. Ketua Wanita UMNO Selangor angkat 200 ekar tanah. Kita tak boleh. Rakyat kuli. Suku ekar pun tak boleh dapat. Rakyat kuli. Pemimpin-pemimpin Ketua Wanita UMNO Selangor 200 ekar. Hey, Ketua Wanita UMNO Selangor ambil 226 ekar. Kemudian, puan tak nak? Pergi jumpa Najib. Dia tengok betul-betul. Saya akan cakap main-mainnya. Tengok betul-betul. Ketua Wanita UMNO Selangor. Jumpa Najib. Dato' Sri Najib, saya susah. Najib tanya, apa-apa saya susah? Saya dapat 200 ekar. Tapi saya mau duit, mau bangunkan. Najib kata jangan bimbang. Saya memang kesian lu. Lu Ketua Wanita UMNO Selangor. Lu bukan kuli macam rakyat semua. Oleh itu Najib bagi pada dia 160 juta ringgit. Bawah stik, wang siapa? Bawah stik, Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Ada bekas tentera sini? Mana? Angkat tangan. Okey. Dapat berapa? Tak dapat berapa? Dia sokong UMNO pasal apa? Tak, okey. 160 juta. Uang siapa? Uang bekas tentera. Uang Lembaga Tabung Angkatan Tentera. You tengok bekas tentera. Pencen. Mau hidup, pencen kurang dari RM1,000 pun ada. You masih angkat dia punya duit. Apa punya menteri ni? Apa punya UMNO ni? Lembu punya duit punya angkat. Askar punya duit punya angkat. Apa? Ini punya bapak punya negeri. You must rise, lawan, kalahkan mereka. Saya sengaja cerita ini supaya kawan-kawan kita China dan India pun tahu. Wah, ini Melayu, hidup Melayu, jaga Melayu. Saya mau bagi tahu Melayu mana dapat. Bukan Melayu kampung, bukan Melayu askar, bukan Melayu pekerja bawah. Ini semua Melayu kuli. Melayu jaga Ketua UMNO. Sebab itu saya kena saja bagi tahu. Mana boleh you terus ini kerja. Saudara, kita ambil alih Putrajaya. Saya mau panggil itu Ketua Wanita UMNO Selangor, kasih balik 160 juta askar punya wang, kasih balik beraskar. You ingat Najib berani? You ingat Najib bila panggil Ketua Wanita UMNO Selangor bagi balik? Dia tak boleh buat. Berapa orang bekas askar, bekas sentera, orang India, Cina, miskin yang bawa taksi. Taksi you permit dapat? Tak. Siapa punya permit? Tokel lah. UMNO. Ketua UMNO. Ada Ketua UMNO bahagian 250 permit.
Sudah. Saya Robarin, Anthony Luke, Taufik, kawan-kawan sini, saya mau bagi tahu. Kerja kita itu saja. Kita mau jaga tukar sistem. Kalau UMNO mau lawan, dia jawab. Jangan dia fitnah kita. Tengok dia cakap apa saya. UMNO, oh dia Israel. UMNO, dia Yahudi. Oh dia kenapa? UMNO jadi Perdana Menteri. Ini negeri dia jual kepada China. Saya pakai itu ponggol India punya hal. Dia kata UMNO sudah sokong Hindu. Kemudian UMNO jantan pun dia main. UMNO perempuan pun dia pakai. Ini election dekat, minta apa dia mahu cakap. UMNO lembu pun dia pakai je. Pandi kuti. Ini pandi kuti dia cakap. Siauran dia cakap. Ya jahat. Dia tak jawab. Dia patut jawab. Baik. Kita dalam perkataan rakyat keadilan pasti pi cakap ini. Dia jawab. Dia tak jawab. Dia jawab apa? Dia maki kita. Tok Guru Ning Aziz. Ah, dia sudah tak tahu siap. Dia itu dia sokong DAP nya. Dia Islam. Quran dia tak pandai lagi. Siapa pandai Islam sama Quran? Najib sama Rusma. Apa? Kita konvensyen Pakatan Rakyat bagi manifesto. Apa Mahathir kata? Apa Najib kata? Janji kosong, janji bohong. Ini negeri bankrupt. Ini saja UMNO beritahu. Mahathir kata, you bagi minyak turun, negeri bankrupt. You bagi pelajaran percuma, negeri bankrupt. You punya anak sapu bilion-bilion, dalam bankrupt kah? Satu orang anak 2 bilion. Bukan 200 juta. Bukan 2 juta, 200 juta. 2000 juta. Apa ni? You angkat duit lembu, dalam bankrupt kah? You angkat commission kopi. Kapal selamnya duit, dalam bankrupt kah? Mau tolong rakyat, bankrupt. Saya mau beritahu tuan-tuan, saya pun menteri kewangan 8 tahun. Ya. Pandai sangat, tarak. Bodoh pun tak, dua. Jadi bila kita sebut mau jaga ekonomi, ini orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, bila turun minyak, semua dapat. Sudah. Ini tengok saya betul-betul. Saya takap, sebab tu saya jalan lagi tengok betul-betul. Jangan tengok perut, tengok muka. Bila tengok perut, ingat itu video macam tu. Celaka ni. Ini Malaysia punya politik banyak teruk. Hari-hari dia kasih malu kita. Itu hari tilang. Dulu ingat cerita. Tilang naik, tilang turun. Tilang naik, tilang turun. Saya sudah duduk dalam jail. Saya duduk dalam jail. Mari mahkamah naik tilang. Balik jail, turun tilang. Masuk balik mahkamah, tilang naik lagi. Asyik. Tapi sudah isu dia tak jawab. Yang dia boleh kasih malu saja. Saya mau bagi tahu, you sokong. You tak tunggu lama. Bila election? April. Okey kata April. Kata berapa bulan? 6 hari bulan. Okey 6 hari bulan. Bila akan sumpah? 7 hari bulan. 8 hari bulan kita umum harga minyak satu negara turun serta merta. You mau tengok sama ada kita boleh terbaik, whether we can govern or not, masih duit dia. Kita berani ke tidak? Education. Anak Melayu miskin, anak askar, hutang, PTPTN. Anak India kadang-kadang tak mau mengaji. Sebab lulus pun bapa dia tak mau tahan. Tak tahan, membayar. Mau mengaji dia pasti. Anak Cina, yang kaya tak apa. Yang Cina yang ramai, problem. Hutang lagi PTPTN.
India, anak Iban, anak Kadaza. Anak kita, biar dia belajar dari sekolah rendah sampai universiti. Free education for all. Dia hutang PTPTN. Sebab apa dia hutang? Mau beli rumah, dia bayar. Mau beli kereta, dia bayar sendiri. Mau kawin lagi satu, dia bayar. Tapi kalau dia pinjam utang pelajaran PTPTN, itu dia tak bayar-bayar. Kerajaan punggung itu semua. Apa Najib kata? Bankrupt. Najib kata? Bankrupt. Saya mau beritahu Najib, you dengar ini aneh cakap. Ini abang cakap. Berapa untung satu tahun minyak? Satu tahun ini kerajaan dapat untung 80 bilion ringgit. Berapa untung satu tahun kelapa sawit? 70 bilion ringgit. Ini tak campur cukai pendapatan, cukai korporat, cukai hotel, cukai kilang, cukai restoran, tak masuk. Dua ini saja 150 bilion ringgit. Berapa kos harga kita kena bayar tiap tahun mau batal itu PTPTN 6 bilion ringgit. Najib, dengar sini. Berapa untung minyak sama kelapa sawit? 150 bilion. PTPTN kos tambah berapa? 6 bilion. 150 tolak 6 berapa yang cakap? Bankrupt. Saya mau tanya Najib, you mesti belajar kira-kira satu kali lagi. You jangan belajar ilmu hisap kira-kira dari Rosmah, dia tak pandai kira. Ini satu contoh saya. Sebab itu TV3, RTM, surat khabar, dia beritahu bankrupt. Saya mau beritahu mana bankrupt? Anak negeri miskin pun kasih education free. You punya anak mau pergi sekolah, ingat senang. Mau masuk universiti. Pasal apa mau hutang? Negeri ini kaya. Kalau negeri ini Nepal, Bangladesh, kita faham. Ini negeri kaya. Anak Perdana Menteri dulu 2 bilion berdakut. Anak kita mau belajar 15 ribu tak boleh dapatkah? You punya anak 2 bilion ringgit, bagus. Anak kita mau dapat 15 ribu ringgit, bengkak. Ya, sebab itu sudah dia cukup takut dengan kita. Dia takut sebab kita lawan. Ini sudah hal yang kita kena ambil tahu. Ini negeri kita, saya sebut. Habis apa? Dia kasih orang Melayu marah sama Cina. UMNO pergi kampung, dia kata ini PAS sudah tak mau Islam lagi. Ini Anwar, dia gila mau jadi Perdana Menteri, dia jual ini negeri pada Cina. Itu dia pergi kampung Melayu. Jadi orang Melayu ada takut, dia kata, ini kalau kita menang di 9, habis Anthony Lok sapu semua. Jadi dia tanam itu. Saya jawab, saya orang Pulau Pinang. Saya hanya ketua menteri Lin Guan Eng. Lin Guan Eng, ketua menteri Pakatan Rakyat, dia setiausaha agung di AP. Tapi saya mau cakap, dulu pun ketua menteri Cina, sekarang pun ketua menteri Cina. Tetapi ketua menteri Cina ini Lin Guan Eng, dia banyak baik, dia tak nak curi tanah, tak nak curi kontrak. Negeri dia jaga sangat baik, uang keluar lagi banyak. Thank you.
ini bawah kerajaan. Masa BN 2008 12.5 juta. Masa Pakatan Rakyat 1A Ketua Menteri 64 juta untuk agama Islam Pulau Pinang. Untuk orang India atau orang Cina, semua dia tambah. Sebab apa? Duit ada. Apa pasal kita mau gaduh? Any leader must be fair. Tengok Selangor. Selangor air free. Tapi apa yang dengar? Bila you dengar di Negeri Sembilan, tengok televisyen, pipe air Selangor pecah. Air tak ada. Apa Port Dickson, pipe tak pernah pecah ke? Port Dickson air free ke tidak? Bayar ke tidak? Mana bayar? Air laut mana bayar? Air laut dengan air hujan saja free. Lalu you bayar. Tapi, siapa dapat itu kontrak? Swasta air Selangor dulu. UMNO bagi syarikat UMNO, syabas. Sekarang gaduh sama negeri. Najib sokong UMNO punya company. Tansi Khalid Menteri Besar sokong rakyat. Sebab UMNO punya company mau naik harga air. Selangor punya kerajaan negeri kata air patut free. Gaduh. Itu sebab dia gaduh. Ya. Ini orang sini, orang Pakistan kata, apa pasal ini Selangor tak boleh selesai air? Macam mana mau perintah? Kita mau bagi air free, gaduh sama UMNO, dia mau charge. You sokong kita lah, apa pasal sokong UMNO? Tapi saya agak kawan-kawan faham, kenapa kita? Karena media tak sama kita. Sebab itu pada malam ini, saya terima kasih. You tahu ini kali siapa datang? Sama-sama di sini. Empat jenderal tentera ini sama kita ini malam. Semua yang saya sebut semua. Itu jenderal Besara Datuk Abdul Ghafir Abdul Hamid. Dia, you tahu itu tentera darat. Satu tentera darat, satu Malaysia dari Perlis sampai Sabah. Tentera darat, dia nombor dua. Nombor dua. Ya. Ini pakai sombong.